artis yang ada di label bawah. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia bersama sejumlah artis musik menggelar konferensi pers bertema Selamatkan Musik Indonesia di Hatra Cafe Jakarta. Mereka mendesak pemerintah supaya tidak menghentikan sementara layanan RBT. Menurut mereka, penggunaan ringback tone tidak berkaitan dengan pencurian pulsa. Pius, salah satu seorang musisi, mengatakan, jika pemerintah ingin menghapus pencurian pulsa, jangan membunuh semua konten. Ia meminta pemerintah memilih konten-konten yang bermasalah saja. Ini otomatis akan menghentikan bisnis dari industri musik itu sendiri. Karena saat ini kita memang sangat mengandalkan dari pendapatan dari vektor ini, sehingga apabila ini dihentikan, bisa dibayangkan betapa besar kerugian yang dialami oleh para pencipta lagu, para musisi, yaitu sesuai surat edaran BRTI, 10 operator telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI sepakat menghentikan layanan SMS premium per 18 Oktober 2011. Penghentian itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semua konten premium dihentikan termasuk layanan RBT. RBT adalah musik nada yang kita download dari operator dan kita sediakan bagi lawan bicara apabila menelpon nomor ponsel kita, sehingga sambil menunggu telepon kita angkat, penelpon mendengarkan musik favorit. Bagi artis, penghasilan royalti RBT bisa merupakan penghasilan terbesar di tengah maraknya pembajakan kaset dan CD. Tahun lalu, musim rekor MURI mencatat pemegang rekor unduh RBT, Ben Wali, dengan total 8 juta download sebulan. Nah, jika dikalikan saja 8 juta dengan Rp7.000, maka penghasilan kotor adalah 56 miliar rupiah setiap bulan. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta. Sementara lagu Kenangan Terindah dari album Samson pertama menyumbang angka 4 juta pengguna RBT per bulan, disusul Bukan Diriku sebanyak 2 juta. Demikian Jono Lomulian dan John Ardian selama melaporkan.